Hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailah." Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan pada waktu pagi setiap hari dan juga pada waktu petang pada setiap malam, Bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim lam yadurruhu shay'un. Thalatha marratin lam yadurruhu shay'un. Barang siapa yang mengucapkan pada waktu pagi dan waktu petang setiap hari Bismillah, dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu memberi mudarat dengan namanya, baik di langit ataupun di bumi, wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibacakan zikir tadi itu 3 kali, lam yadurrahu syai'un, tidak ada sesuatu yang memberikan mudarat. Maknanya baca yang ni, tambah lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca 3 kali juga, yang tu dah cukup dah tuan-tuan, menjadi satu perisai. Melainkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendakkan sesuatu kepada kita, mungkin kita akan lupa ataupun kita tak amalkan pada hari itu, lalu menimpa di kita sesuatu. Tapi selagi mana kita baca doa ni, insya-Allah tak kena. Itu dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam.